Jumpa lagi dengan saya Emir Widya di Emir Widya Channel. Salam Sound Professional Indonesia. Saya kali ini bukan mau promosi Behringer Wings, tapi kebetulan saya dikasih kaosnya oleh pihak Tiga Negeri. Terima kasih. Walaupun belum punya mixernya, kaosnya duluan deh. Ini kita akan mencoba sesuatu lagi, dan ini adalah ronde kedua daripada testing kabel. Bukan hanya kualitas, tapi terlebih penting suara seperti apa yang kita mau dapatkan. Baik, kita akan mendengarkan 6 kabel dengan 6 macam kualitas. Yang pertama kita akan coba adalah S-Audio 301. Saya ulang lagi, yang pertama adalah S-Audio 301. Kemudian yang kedua adalah Sommer SC The Stage 22. Dan berikutnya adalah Tasker TSK 1028. Berikutnya lagi, ini kalau ingat yang suka nonton Batman, ini adalah kota kelahiran Batman, Gotham GAC2. Dan ada Canary L4E6 ATG, ini adalah kabel untuk instalasi, ada aluminium foilnya. Yang terakhir, ini adalah kabel high-end, dulu saya beli cukup mahal, ini kurang lebih 140.000 sekitar 20 tahun lalu barangkali, saya masih simpen. Ya, Vampire Balance. Baik, kita akan mencoba satu persatu. Kita mulai dulu dari S-Audio SMAC 301. So light me up, baby, and make me your free. Take me home tonight. I just wanna show you the true light. Light me up and make me feel alright. Cause baby we are. Berikutnya kita coba dengarkan Sommer SC The Stage 22. Berikutnya lagi kita coba Tasker TSK 1028. Berikutnya kita coba Gotham GAC2. Berikutnya kita coba Canary L4E6 ATG. Yang terakhir, kita coba Vampire. Pas ganti lagu, sebentar. Nanti kita ulang lagi satu persatu. Kita ulang satu persatu sekarang. Ya,
Demikian 6 buah kabel yang kita bisa dengarkan barusan. Mudah-mudahan ini bisa membawa inspirasi baru bagi kita bahwa kabel itu cukup penting. Bisa dibandingkan dengan 6 buah kabel yang sebelumnya sudah kita juga sama-sama dengarkan. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Salam Sound Professional Indonesia.